Ini saya mukbang dikocok dengan 3 kaki, 4 malah, 1, 2, 3, 4 ya. Oh, luar biasa, seru banget ya. Hari ini tanggal 17 Januari kita cari kulinernya. Mie kocok aja. Lagi kocok. Mie kocok Mas Tori ya. Karena biasanya dulu di lokasinya di SD Angkasa, tapi udah pindah. Ini nih, hari ini saya ngasih tahu kalau ada pom bensin, udah lewat Patung Husein, ada pom bensin, terus ada City Square di seberangnya. Nah, parkirnya persis di depan Mitsubishi aja. Di depan gang nanti ada jalan. Nah, di situlah tempat sekarang Mas Tori ya. Parkirnya dulu biar enak. Ya, kita cekidot langsung ke Mas Tori di belakang City Square atau di sebelah kirinya City Square ada gang, ada gapura, masuk ke dalam. Oke. Mie kocok Mas Tori enak pisan. Nah, ini kan City Square. Kembali lagi dengan WMOL TV. Tadi kita udah kasih tahu bagaimana masuknya ke sini mencari mie kocok Mas Tori yang ada di samping City Square, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh. Nanti ada gang masuk ke dalam sedikit ya. Ikuti terus, kita nikmati bakso mie kocok Mas Tori. Asik. Oke. Ibu. Ada menu khusus adalah sum-sum. Jadi sekarang tiap hari aja ya? Iya. Nah, jadi? Jadi tiap hari dibuka. Kalau dulu kan setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu tapi setengah hari. Nah, kalau sekarang karena udah di sini, nah dari jam berapa? Jam setengah sebelas, Dugi Kak, CF. Setengah sembilan. Sampai jam sembilan malam. Ih, asik ya. Jadi, yang nyari tempatnya Mas Tori, datangnya di belakang City Square. Ya, yang dulu ini lokasinya di TK Angkasa. Atau SD Angkasa. SD Angkasa 1. Kita lihat bagaimana ibu menyajikannya. Senang ya.
sininya nih. Takutnya jauh-jauh ke sini nggak tutup. Mie kocok ini khas Bandung ya, Bu. Tapi yang bikinnya mbak-mbak. Sudah ngaruh ya lihatnya ya. Di mie kocok ada baksonya, baksonya gede banget tuh, enak. Jepret itu kalau menikmati mie kocok Mas Tori ini berarti udah seumur Jaisa, udah mau 17 tahun. Mas Tori itu kalau nggak salah dari zaman Teh Sela sama Angga, berarti sudah mau 23 tahun lebih ya? Iya, di sekolahan. Bisa dibilang ini legend dan kita kemanapun ngikut Endor Bawangin. Kemanapun Mas Tori pindah, ikut dicari.
deskripsi alamatnya yang jelas, dan nanti di video pun akan saya kasih share location biar kalau nyari nggak susah. Mericanya betul-betul merica digerus. Ya, banyak nih kocok di Bandung, banyak banget. Tapi wajib coba yang ini. Kita aja sampai dari Cimahi nih, bu. Dulu tinggal di Baladewa, sekarang tinggal di Cimahi, dicari udang. Makanya pas liburan aja kesininya. Nah, oke. Sebentar lagi diantar sama mbaknya. Kita duduk yang cantik. Guys, suka mbaknya ya. Oke. Kok lagi pada anteng nih? Jadi karena sekolah libur corona ya, akhirnya nggak di sekolah lagi, jadi di sini tempatnya. Oke, sampai. Story-nya dateng. Tuh. Ya, yang kangen Mas Story ya. Nih, datang Mas Story-nya. Iya, pengen diamin manis. Lengkap. Nah itu ini Mas Tori. Mas Tori masuk YouTube nggak apa-apa ya Mas Tori ya? Ya siapa? Karena banyak yang kangen ke Mas Tori katanya. Soalnya pelanggan Mas Tori awalnya anak, sekarang udah punya anak. Siapa? Angga. Angga, Sela bentar lagi mau nikah kan? Aduh dong, aduh ayah, ini mau terbang ini. Ayah, udah sih ayah. Nah, kuatlah. Belum dikasih sambal udah dimakan jagoan. Sambal tuh sambal jeruk. Jeruk. Tuh nih, sum-sumnya. Ini pasti bakar rebutan nih. Ayah gak boleh. Nah, ini bunyi. Ini udah rebutin. Susah, udah panas. Oke. Nah, ya. Susah si Bunda pengen dijamin. Nah. Inilah keseruan kita makan mie kocok di Mas Tori ya. Nanti udah beres saya review lagi. Sekarang WM mau menikmati dulu. Wah, Malika Asmi Malika dilempar. Aja dong, Bu.
Talita Gelis yang sedang menikmati mie kocok. Oke ya. Oke, kita try ya. Kita try, kita coba. Memang ya, kalau karena saya SMA Angkasa, berarti hampir 20 tahun, karena saya lulusnya tahun 2000, nah 2001, berarti udah 20 tahun dan ini belum berubah rasanya. Rasanya mantap, tidak seperti rasa yang dulu pernah ada, rasanya sama. Oke. Masa SMA kita. Minumnya sama black tea anget atau teh hitam anget. Ini ada telur. Ada bakso. Coba Talita di ataskan kameranya. Ini baksonya luar biasa ya, ini ada bakso kecil. Saya bikin dua mangkok, ini yang manis, ini yang asin. Ini asin pedas, ini asin, ini manis pedas. Ada dua menu. Karbohidrat. Ini masuk besarnya ya, di dua. Nah, baksonya ini. Ini menyerupai bakso Ciamplas. Jadi yang biasa kesini makan bakso Ciamplas ini mirip. Mirip banget. Enak banget pokoknya. Nah, kita coba lagi kikilnya. Nah, ini kikilnya ya. Dicelupin ke bumbu yang pedas asam manis. Oke ya, ini saya mukbang dikocok dengan 3 malahan 1, 2, 3, 4 ya. Wah luar biasa, seru banget ya. Saya rendah. Lagi deh, coba. Sangat, coba Talita ikutin. Ya, kita habisin semuanya ya. Ada, nah, ini dia. Nah, ini ada apa ya, kecil-kecilnya. Yang mau ini datang ke Mas Tori. Ini kocok. Oke, udah habis. Ikuti terus kuliner bareng WMWL TV. Hari ini kita review mie kocoknya Mas Tori yang dulu di TK Angkasa. Nah, nanti kita akan review lagi makanan-makanan lainnya khas Bandung ataupun yang lainnya. Intinya makanan Nusantara. Makanan enak, bermanfaat. Jangan lupa ya, bagaimana agar WMWL TV terus berkembang channelnya. Di komen, di like, and di subscribe. Ikuti terus ya, Bun ya. Dia lagi serius nih. Oke, check it out.